Pemirsa, razia PSBB di Jatinegara, Jakarta Timur malam tadi diwarnai aksi perlawanan oleh sejumlah pedagang kaki lima. Mereka menolak barang dagangan mereka dibawa oleh petugas. Kalau enggak proses, siapa yang menghalang-halangi proses? Ini barang siapa nih? Itu gerobak siapa? Keluar, keluar! Itu gerobak. Pasangan suami istri yang merupakan pedagang kaki lima ini histeris dan melawan saat petugas merazia dagangan. Bahkan mereka sempat terlibat tarik-menarik dengan petugas. Meski sempat melawan, pedagang ini pun akhirnya pasrah saat barang dagangannya dibawa petugas. Memang tugas kami ini menangani. Pakai maskermu. Kamu udah minta. Menteri percuma, kawan-kawan. Mau lapor ke presiden. Razia kemudian dilanjutkan ke sebuah warung makan. Dan di lokasi ini petugas sempat terlibat adu mulut dengan seorang pelanggan yang melawan saat diminta untuk makan di rumah. Razia ini akan terus digelar selama penerapan PSBB di Jakarta. Mau pulang.